Satu, dua, tiga. Mana satu nak cuba? Inilah. Okey. Ini apa dia ni? Mari kita lihat. Wah, cantik. Wah. Cantik ah. Saiz dia cantik. Tak panjang, tak pendek. Macam pisau apa? Kitchen knife. Panjang dia. Okey. Sedap. Tebal. Tahu tak jenis parang apa ini? Ini parang iban ya. Namanya apa? Duku candong. Tapi duku candong biasa kita lihat dia tak melentik macam ni. Jadi ini dari mana? Ini kalau tak saya daripada Borneo. Dia sebenarnya gini. Aku dah baca sikit. Ini bezanya. Ini kan yang apa? Ini duku candong ke village? Ini village. Dia asalnya betul-betul ni orang Iban kat Sabah yang pakai. Sebab tu dia keluar duku candong. Tapi bezanya duku candong dia buat kat Perak. Village candong dia buat kat Pening. Tapi tetap asalnya ni kalau kau nak tahu tu Sabah tu. Ibanis. Terbaik ni. Aku dah cubanya pendek punya. Ini yang panjang punya. Mana yang panjang tu? Okey. Mari kita lihat abang adik. Jadi kalau kau tengok bezanya kan. Ini duku. Inilah village. Dua-dua village candung. Harga lain-lain. Harga lain-lain sama dia punya apa? Dia punya ukuran lain. Ni 10, ni yang 12. Ini 10. Ni 10, yang ini 12. Yang ini 12. Tengok ini ketebalan bilah dia. Sama tak? Lebih kurang sama be. Lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Panjang aje. Tapi ini tebal sikit aja. Pasal yang mana tebal sikit? Yang ini tebal sikit. Tebal sikit lah. Tapi aku tak rasa macam ni tebal. Aku rasa yang tebal yang ini. Yang 10 inci. 10 inci. Mungkin juga. Mungkin mata lah Mungkin mata terkunyang-kunyang. Tak zero. Tapi ingat sikit babe. Ini semua babe, handmade babe. Jadi gentong. Nasib kau lah kalau kau dapat yang tebal ke apa. Tapi tetap dia jaga kualiti. Dan sudah diasah ni? Belum. Jadi kita nak menguji langsung dari kotak. Macam mana performance. Okey, village candung 10 inci. Dan macam mana performance village candung 12 inci. Tengok sebelah. Ini 12, ini 10. Okey, tengok reka bentuk ataupun tampang profil mata bilah. Tengok dia punya mata bilah. Ada apa-apa tak? Ini satu melengkung. Lagi satu, dia punya sharp blade dia, dia stop sampai sini je. Ini lebih kurang 2 inci lebih. 2 inci setengah atau 3? 3 inci ya. Okey. 3 inci ya. Ini satu keunikan reka bentuk duku candung. Dia ada bahagian yang tumpul dan juga ada bahagian yang tajam. Jadi kegunaan bahagian tumpul untuk apa tu? Untuk pegang lagi dekat. Jangan takut-takut ni, VCD kata rentap. Sekarang you buat kerja yang sama dengan 10 inci bilik candung dan you juga pegang ke depan. Ada tak perbezaan dia? Saya rasa yang panjang lebih senang. Senang dari segi apa? Kita swing macam gini. Ini ada sikit. Pasal dia pendek. Kan? Yang itu kita biar lagi. Tapi tengok juga cara-cara pemeganganannya. Pemeganganannya. Cuba pas kayu tu kat Andre. Andre, kau try Andre. Okey. Nak cukup. Kita tengok, kita cuba. Okey. Cuba buang kulit dia. Ada perbezaan antara village candung 12 inci
dengan yang 10 inci yang untuk saya, untuk saya tak banyak beza sangat lah. Biasanya. Tak beza sangat. Ada tak rasa satu lebih ringan, satu lebih berat yang membuat bilik candung ni menjadi pengendalian dia lebih lebih mudah? Ada tak rasa macam mungkin gitu? Mungkin untuk saya, saya pilih yang 10 inci dulu lah. Okay. Kenapa awak pilih 10 inci? Saya pun tak suka besar-besar sangat. Okay. Kecil dah okey. Alright. Selagi kita boleh pakai, size pun sikit lebih kurang okey. Tak jauh beza. Okey, baik. Inci yang ini. Okey. Terbalik tu. Oh, ni rasa ringan sikit. Jadi dia mudah menghayun? Mudah menghayun. Tapi mungkin ada orang suka yang lagi berat. Kata kita tukar pada deku candung 12 inci heavy. 12 heavy, heavy duty. Nampak tak perbezaan antara nampak deku candung dengan village candung? Dia lengkungnya tak sebanyak. Okey, dia lebih melandai. Okey. Choke point dia, choke point dia buat sama yang yang tak tajam. Ada rasa berat tak di mana-mana? Belum pakai sangat lah. Okey, pakai silakan. Lebih baru kita try. Silakan. Okey, mari kita cuba tanpa glove. Okey, silakan. Macam tak sedap pula pakai glove. Ada rasa perbezaan? Lagi sedap. Lagi tak sedap. Pakai glove. Okey. Tutup glove pun dah lama. Okey. Okay, grip lagi sedap lah pakai. Okey. Tak pakai glove. Ke depan apa? Okay. Macam sedap lagi yang apa? Village lah. Village candung lagi sedap. Macam yang nak cuba lagi. Okey. Okey, ada rasa apa-apa kat tangan? Vibration wise okey, tapi cuba kita pegang di belakang ya. Ujung kali. Ni ada nak ada sweet spot lah. Lengur juga. Okey. Okey, mari kita cuba yang lagi sedap lah. Okey, silakan. Ini ringan. Jauh beza rasanya. Jauh beza tadi, ha, ringannya. Kalau dia ringan, ada rasa melanting tak? Melanting. Tak juga lah. Tak juga. Tapi untuk saya lah, untuk saya, saya lagi suka ringan. Kalau berat, berat mungkin dia melanting lebih. Berat melanting lebih? Ha, ya. Maksud you getaran dia ke apa? Kontrol. Macam rasa nak terlepas gitu. Okey. Kalau ringan ni tak sangat. Okay. Cuba village candung 12 inci sekali lagi. Okay, saya lagi suka yang ini.
Village Chandong, Village Chandong 12 dari, inci. Daripada yang Maiduku tadi. Daripada berbanding dengan Duku Chandong, Duku Chandong heavy. Heavy ya. Okay. Adakah sebab beratnya Duku Chandong tu? Dia punya weight balance lah. The weight balance. Weight balance dia lebih. Weight balance lebih kat mana? Lebih di depan. Maksudnya Duku Chandong lebih, lebih front berat, heavy. Front heavy. Kalau yang Village Chandong 12 inci? Dia heavy tu. Kalau yang heavy dia macam even tau. Okay, dia balance. Dia balance. Neutral lah. Tapi sini neutral. Sana is tip heavy lah. Okay. So, mana tu nak try? Saya prefer tip heavy lah. You prefer tip heavy. So handle sama kan? Sama. Kalau handle sama then for me, my use case saya suka tip heavy. Okay. Front side heavy. Okay. Kali ni kita cuba kasih jai pula. Ini siapa ni? Sila. Ni pakai apa? Village Chandong kan? 10 inci. Okay? Okay? Village Chandong 10 inci. Ready? Ini betul-betul keras ni. Tengah hari keras. Ini ringan macam sedap lah Ringan sedap. Okay. Sekarang saya nak cuba sama juga Village Chandong, cuma dia 12 inci. Silakan. Okay. Ini rabat ni. Ui. Diri sini. Apa kata kita tukar parang? Okey, sekarang saya akan cuba Duku Chandong. Okay. Daripada Village Chandong . Ini lagi baik tadi. Duku Chandong satunya bagus ni. Dia macam nampak macam flat. Dia punya melengkung pun tak melengkung sangat. Kalau village, dia punya melengkung banyak sangat. Jadi part sini pun dia melengkung. Bila part kita nak kena, ingatkan kita dah sampai tapi belum sampai sebenarnya. Yang ini terus dah sampai. Penat aku pakai tu. Ini lagi best. Macam dia terus sampai tau. Macam Duku Chandong, Village Chandong, kau kena betul-betul kena sampai tau. Betul-betul pasal dia dah melengkung sikit. Bermana you kena swing lebih? Kena swing lebih lah. Kita ni dah, mana ada energi. Dah penat. Nampak? Ibu aku gini . Nampak? Dia terus sampai tau. Okay. Boleh cuba sekali lagi Village Chandong 12 inci. Tengok sampai dia pergi ke mana. Senang . I tak tahu lah Eddie. Lain orang. Lah. Pada aku ini macam cepat sampai, sampai tepat. Depth perception. Mungkin persepsi tak? Depth okay, perception. Ketengah. Itu 10 inci ke 12 inci? 12. Okey, silakan. 12. Yang dia ringan sikit. Nampak? You kena betul-betul make sure that the length. Depan dia dah. Tapi ni kayu rabak dia yang tengah ni. Okey, aku punya turn pula cubalah. Boleh. Okey, mari sini. Taruh balik. Tinggal sikit je. Tu punya kayu nak tengok apa jauh.
kepala. Eye protection mulai layang. Oh, sekarang kita cuba bilik candung 12 inci. Okey. Pakai hujung dia ni. Hujung barang. Tengah-tengah of the apa? Blank. Okay, 10 inci pula. Too light for me. Too light. Want to try 12? Okay. Bilik candung 12. Okay. Is it better? Is it any better? Aku still prefer yang kecil Ali. Okay. Personal preference. Yeah, personal preference. Because the small. Smaller one, bilik candung 10 inci. I think kasih 10 inch is the best ah. More apa? More control. Yes. Yeah. Yang panjang ni aku aim lain, dia pergi lain lah. Dia paling kecil 8 inci ada dia? Ada. Buku candung 8 inci ada. Tapi bilik candung dia ada 10. 10 sampai 16. 12 sahaja. Oh, 12. Untuk masa kini. Apa nak tahu? Kawan kita ni. Dah boleh pecah, babe. Angkut dia. Yes. Okay. Ini bilik candung 10 inci. Okay. Kalau orang yang biasa pakai, dia dapat bezakan dengan lebih melengkung ni. Ini lebih melengkung lah. Okay. Then tempat ni. Tokap. Okay. Dari segi handling ya. Dia pun handle sama lah saya rasa. Memang sedap lah. Kita boleh pegang begini. Ini. Kita juga boleh pegang begini. Kalau orang nak rapat sikit begini. Kalau nak cokap sikit begini. Cuma ingat eh. Dengan kedai biasa. Ini tiga lah. Saya rasa tiga. Jadi bezanya itu lah. Kat sini kita kena betul-betul perhatikan lah eh. Walaupun mengikut. Teman saya yang kebas masa kita di order ni kan, kita order ni dia tidak betul tajam, tapi precaution kena buat lah. Jadi kita tetap kena precaution lah eh. Jadi betul-betul saya cakap memang semuanya dia tidak betul tajam lah. Okay. Dan tadi kita dah bikin practical eh. Saya rasa macam ada sikit rollover lah. Rollover lah, sikit-sikit lah eh. Tak banyak. Tapi Uncle Bas ada tool dia, jadi got no problem. Uncle Bas akan buat. Saya dah cuba tadi, saya rasa begini, this is one of the best lah. Okay. Pasal gini nampak macam, ni kalau macam kita nak potong daging apa. Tapi kalau kita nak wet kan, betul-betul kat edge ni lah. Eh, okay. Ni bezanya. Jadi, ketebalannya, ini dalam 0.8 mm, saya rasa. 7 mm, at least tepat juga. 7 mm. Bukan dekat boleh 1 cm, 1 cm besar lagi. Okay. Jadi it's quite thick lah. Okay. Dan ingat sikit eh, this is custom made eh. Bukan custom made, maksud saya handmade. Dia handmade. Hand forged. So, jadi kau dapat yang tu, dapat yang bersih-bersih, tapi saya rasa kalau bersih pun tak lawa. Macam gini nampak lebih
original. Asli. This is Bidor. Okay? Bidor. Asalnya Perak. Betul lah? Logo pun lawa. Bukan darat. Logo dia pun lawa. My Parang. Okay? Dan dia punya tempat ini pun saya rasa solid lah ni. Epoxy lah. Ha, dia pakai epoxy lah. Dia pakai level apa? Level 42 ada ni. Industrial grade. Industrial grade lah. Okay, this is 10 inch. Okay, beza eh. Okay, saya taruh luar sini. Nanti kita boleh tengok bezanya dengan ni dia. Ta. This is 12 inch. 12 inch ni, saya confident 4 jari. Mengikut jari saya. You boleh pegang gini, nak mengasah macam gini. Draw cut. Kalau nak cok, cok up macam gini. Tapi kalau macam kita nak pegang macam gini, kan kita nak asah kan. Okay. Kalau nak draw cut, terbalikkan. Tapi rata. Macam kawan saya, dia suka pegang gini. Angkebas. Angkebas saja saya, pegang gini. Ini macam nak pergi perang, aku cakap. Jangan main-main. Yeah. Jadi handle dia, saya rasa sama, tak ada beza. Okay. Cuma tadi saya cuba kan, sebab saya pernah pakai duku candung. Yang ini pula bilik sanjung kan. Bilik candung ni, saya rasa duku lagi senang potong lah daripada village lah. Tak tahu apa pasal lah. Mungkin dia pasal dia lengkung dia kat sini ni. Kalau kena nanti saya tunjuk eh. Duku dia tak ada lengkung banyak. Dia tak ada lengkung banyak. Okay. Lain semua sama. Very smooth. Pada saya agak smooth. Okay. Smooth. Ini okay. Okay. Ini dia. Okay. Tengok logo dia ni. Baik ni. Bidor Malaysia. Okay. Tadi lepas kita test kan, saya rasa ada sedikit rollover sikit. Ada sikit. Mata dia roll. Mata dia. Nampak kat mana tu? Kat ujung masih ada. Ada kat situ? Nanti kita tengok. Yang tadi tak ada yang gini. Saya rasa kelakarnya apa tau. Kita kena betul-betul aim tu tempat eh. Mesti mau aim, mesti mau kasi habis. Kalau duku macam letak. Senang eh. Dia letak aje. Apa pasal? Angkebas. Apa pasal angkebas? Nak kena tanya Tuan Nadir lah. Ahmad Nadir. Ahmad Nadir yang apa? Ahmad Nadir punya reka bentuk ni. Tapi keseluruhannya baik ah. Okay, dari segi pembikinannya sama dengan duku candung. Tak ada beza, memang baik. Cuma persepsi orang apa ke orang yang gunakan. Pada saya lebih prefer duku candung daripada bilik candung ah eh. Saya dah cuba kan. Ini tadi pun kita pakai tu kayu pun boleh tahan juga kekayuhan dia. Tebal juga macam nak rak ni. At last pun at least dia akan tebelah juga eh. Ada video kita ambil tadi dia eh. Tebelah dia eh. Okay. 12. Okay. Sekarang saya nak tunjukkan siapa favorite. Yang favorite ni bukan setakat saya yo, fan favorite. Dia punya trademark. This is what I call. Pak dapat beza dia tak? Nampak kan? Nampak kan? Lepas tu saya cakap yang ini letak yang jadi. Ini nak kena tahu mana kita letak. Jadi kalau untuk cok pun saya prefer duku. Siapa yang tak agree tu terpulang eh. Sila letak komen di bawah. Sila letak komen di bawah eh. Cuma saya cakap tu serang lah kan. Saya lebih prefer ni. Dan ini 12 eh. 12 inci heavy. 12 inci. Heavy berat. Dia ada 12 inci je. Tapi saya mengikut angkebas 10 inci pun dia ada. Kalau 10 inci ada. Memang kena dengan jalan. Mesti ada 10 inci tapi dah dipotong jadi. Itu dia jadi kontot namanya. Ada kontot. Orang tu dia nak cuba. Ada ke dia belah gini. Cekik darah. Sama eh. Bidor. Ini. Nampak ni tak? Ini beza je. Nampak eh? Itu okay. Cap pedang okay. Dengan cap bulan eh? Ini 12, ini pun 12. Boleh beza? Berat eh? Ini lebih berat.
daripada jaringan ni. Awak kat tengok sini. Ini ni straight eh, very apa dipanggil dia bikin tebal-tebal sat sini dia start nyimpin-nyimpin tapi sini tetap sini the same. Yang mana dia dua size je. Lebih kurang ah ni gini, gini. Yang ini betul-betul bet. Last kali kecil je. Dia menirus. Menirus terlebih. Distal tapered. Okey. Jadi untuk berat daripada sini sama. Tengok eh bezanya eh. Tengok eh. Ini village ni buku eh. Nampak. Bahagian tumpul. Ada macam sini. Yang tak rata kat situ. Seperti ini dia. Ini yang tak rata. Kenapa tak rata katnya? Dia punya chisel edge macam gitu eh. Dia punya QC tak berapa elok juga. Boleh jadi. Tapi ya, terlepas pandang mungkin terlepas lah. Pandang tapi saya rasa still okay. Nampak terlalu. Tapi kalau betul-betul orang perhatikan nampaklah dia punya kesombingan ni macam macam ketidakjambuan lah. Tak jambu lah. Tak jambu lah eh. Kan nampak? Dia sini macam terlebih. Chisel edge ada tak macam terlebih. Saya tak boleh compare, saya cuma ada satu je duku. Kalau ada dua saya boleh compare. Tapi kalau dari segi ni cantik pula. Cantik pula. Sama-sama chisel edge gitu. Macam saya rasa betul lah Andre kata eh, depa chisel edge ah eh. Terlebih lah mungkin. Dia tak settle. Okay lah. Terlebih asah. Okey. Okey. Ni saya punya favorite. Dia bukan convex sini tau. Walaupun dia berat eh, tapi pada rasa saya rasa ini agak baik. Tapi kalau dia 10 pun lagi saya rasa tak tahu lah. Kalau ini 10 walaupun size eh. Yeah. Ini 10 tapi ni village. Beza. Dia punya lengkung dia, melentik dia ni terlebih sangat. Ini kan straight. Jadi saya rasa kalau 10 yang ini bagi saya lah, untuk saya maybe dia cute lah. Musa ni dah bukan 10 lagi. Dia dah 9 pasal dia kena potong dia jadi straight cut tu. Condong kontut. Condong kontut. Okay. So far lain semua sama. Dia punya handle sama aje. Tak ada beza saya rasa. Imported ni kayu ni. Kayu Eco Beach dari Croatia. Oi. Jauh dah tak. Dari Croatia eh. Tapi harga dia agak lebih sikit lah daripada parang-parang biasa lah. Eh? Mungkin premium sikit agaknya dengan mungkin handle-nya. Jauh dari Croatia nak datang. Tapi kalau taruh Mikata macam mana? Mikata? Kalau handle Mikata macam mana agaknya? Design dia nak kena tukar. Sebab yang ini paksi dia. Paksi dia menggunakan paksi berputing atau red tail design. Ya, berapa panjang kita tak tahu. Tak tahu dah. Tak nampak lah kan. Jadi dia nak kena buat full tank baru kita boleh consider pakai Mikata atau apa material yang lain. Ya. Kalau nak cakap licin, tak licin sangat tak berpeluh tangan. Okay, okay. Okay, tadi you pakai glove. Apa beza pakai glove sama tanpa glove? Macam tak feel lah. Punya feeling lain lah. Pasal pakai glove ada feeling. Kayu. Feeling dia tak ada feeling lah pakai glove. Tak pakai glove lagi bagus lah. Mungkin glove tu pun tebal sangat lah. Boleh. Boleh. Itu bentuk traditional hulu gagang ni. Masih baik lah kan. Okay Andre, ada apa-apa lagi? Tak ada apa-apa lah aku nak cakap. Tapi untuk aku punya preference. Yang 10 inci. Jai yang mana? Saya kalau you bilang duku candung 12 saya sudah, dah dua kali saya try, saya tetap the one of the best lah. Tapi kalau untuk village candung saya rasa 10 inci juga. Pasalnya 12 inci lagi susah aku nak potong lah tadi. Penat juga lah. Maybe kita dah tua, tenaga dah hilang. Teknik lah, kita pun bukan hari-hari pegang parang pun. Kita pegang juga parang lain lah. Kita suka duku candung. Duku candung? Biasalah. Bukan, tapi kita suka dia punya reka bentuk. Kalau sebagai sebagai reka, koleksi saya rasa boleh. Reka bentuk dia cantik. Itu saja. Dia punya ramping ni. Okey. Pada
pangkal mata bilah ni kan, lagi ramping kalau dibandingkan dengan tepi candung biasa. Lagi ramping. Tapi dia tak kisahlah, dia benda. Kalau perempuan ramping semua orang suka. Dia punya lentik tu kan. Lentik mengalun dia. Jadi itulah. Itu sajalah. Saya lebih suka duku candung. Yang ini. Backtrack juga suka. Duku candung. Dan saya akan cuba lagi village candung. Mungkin lepas diasa. Mungkin ada apa ni? Hari-hari lepas diasa, kan? We can try lagi. Yang dia akan menjadi kegemaran. Tapi untuk masa kini ni lah. Duku candung. Okay. Ada apa-apa lagi nak tambah? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, sama.